Halo teman-teman. Nah, teman-teman, untuk membuat layangan malaikat pencabut bulu ini ya seperti itulah ya. Itu kerangkanya mirip layangan burung hantu atau layangan celepuk, teman-teman. Jadi tidak isi telinga ya, cuman segitu kerangkanya. Nah, poinnya adalah rangkanya ini yang penting lemas ya, agak lemas untuk anginnya nanti biar gampang terbang. Nah, rangka yang itu poinnya menurut kami ya. Nah, seperti inilah rangkanya. Kemudian kita simak dulu ukurannya, teman-teman. Oke, sip. Lanjut pada sesi menyampul, sahabat. Thank you.
Halo teman-teman, ya saya sudah di sawah. Apakah layangan ini terbangnya lancar? Kita saksikan bersama tes terbangnya ya. Oke, sip.